Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikutan. Oke, hari ini rasanya sedang berbunga-bunga banget. Lagi ceria, meriah. Kenapa? Karena nggak disangka-sangka, nggak mesen, nggak beli, nggak chat juga, nggak ngobrol apapun. Nah, tiba-tiba paket datang, jumbo kayak gini paketnya, dari Mas Dedek, alias dari Dedek Orchid Nursery. Tahu dong kalau dari Dedek Orchid Nursery isinya apa? Ya, udah pasti anggrek. Ini dia nih, beberapa ini ya. Udah pasti isinya anggrek dan nggak usah diragukan wis, barangnya cakep-cakep. Tapi lebih spesial lagi karena kali ini aku dikiriminnya spesiesan. Hampir semua, ada yang hibrida tapi kebanyakan spesiesan. Ini apa ya? Seneng jadinya, seneng lupa gitu. Dadakan aja, nggak tahu apa-apa. Beneran nggak beli, nggak mesen, nggak beli. Chat WA-an juga nggak, telepon juga nggak. Tahu-tahu dikirimin anggrek. Harus ngomong apa coba? Baik banget, Mas Juragan satu ini bener-bener baik banget. Dikirimin anggrek kayak gini. Ini kenop, ada yang kenop, ini kenop satu. Ini mekar, ada lagi yang lain mekar, ada yang remaja itu kayak gini. Luar biasa. Makasih Mas Dedek dari Dedek Orchid Nursery di Kota Batu, Malang. Ya, kiriman anggreknya udah diterima. Makasih. Ya. Luar biasa, spesiesan semua, aku suka. Ini yang aku pegang ini ada Dendrobium lasiantera. Kondisinya kenop ya. Ayo. Siapa sekarang yang mau ya ngasih anggrek kondisinya kayak gini, kenop, berbunga, baru mekar ya. Spesiesan semua. Siapa kira-kira yang sudi ngasih anggrek kondisi kayak gini? Kalau enggak ini Mas Juragan ini luar biasa. Banyak banget nih, tadi aku WA adminnya ya. Minta katalognya, ini anggrek apa yang dikirim gitu. Ini ada liatin dulu. Ini lasiantera sibling ya, lasiantera sibling. Jadi lasiantera disilang sama lasiantera. Ini salah satu induknya pakai apa namanya, lasiantera yang blue. Nah, nggak tahu nih besok hasilnya kayak gimana. Di katalognya gitu, lasianteranya sibling, salah satu induknya pakai lasiantera yang blue. Oke, tunggu aja besok bunganya kayak apa. Tapi ini ada kenop 3 tangkai, tanamannya juga mantep-mantep, luar biasa. Jadi penasaran adalah si antera blue nya itu besok jadinya kayak gimana. Dendrobium lasiantera, kalau beli berapa ya? Pasti lumayan harganya kan? Lasiantera. Siapa coba sudi ngasih? Mekar-mekar kayak gini loh. Nah, ini yang aku pegang nih luar biasa lagi nih. Ini Dendrobium goldii flava. Tuh. Spesiesan lagi. Sudah goldii flava lagi ya. Ini berbunga 4 tangkai. Tuh. Baru mekar juga ini. Cakep. Mantap.
Koldi flava ini spesies ya. Koldi ini variannya ada beberapa. Ada beberapa, ada yang white, ada yang blue, ada yang nah, ini salah satunya flava. Tapi ini kemungkinannya flava yang kemudian di shelving sama Mas Dedek ya. Ini keluarnya yang ini ada sedikit coklat-coklatnya, ada gurat coklatnya jelas banget di labelumnya. Terus ada juga yang aku punya tuh dulu nanam sendiri dari bibitnya, keluar labelumnya merah. Nah, yang labelum merah ini cukup banyak beredar di pasaran ya. Nah, jadi menurut aku mungkin ini dulunya induknya memang Goldie Flava yang kemudian di shelving, makanya hasilnya ada muncul lagi beberapa varian baru. Tapi tetap luar biasa ya. Ini masih Goldie. Itu beberapa varian Goldie itu tadi, white, blue, terus ada yellow, ada yellow brown. Dan semuanya cakep-cakep. Dan lagi pula harga Goldie masih wow, lumayan banget. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang harganya ya nggak kalah sama si Lasiantera ya, atau mungkin beberapa varian di atas Lasiantera, luar biasa. Masih heran aja, nggak mesen apa-apa sama sekali, tahu-tahu dikirimin anggrek begini. Ini juga nih, kondisi berbunga kayak gini. Ini Dendrobium Lasiantera lagi, beda varian lagi sama yang tadi, yang kenop. Tadi yang kenop itu kan sibling, ada bluenya. Ini juga sibling. Nah, yang ini juga ada bluenya ya. Dendrobium Lasiantera Paradise disilang sama Dendrobium Lasiantera Blue. Makanya ya gini, lumayan nih. Di labelumnya ada kebiru-biruannya. Cakep sih, cakep. Ini dua tangkai mekar, tanamannya juga cakep. Luar biasa deh pokoknya. Gak ada kata-kata yang tepat buat ngucapin terima kasih ini sama Mas Juragan ini. Luar biasa. Besok tanggal 20 Mas Dedek ke Jogja, ada kesempatan buat ketemu. Mudah-mudahan ya bisa berkesempatan ngobrol, ngucapin terima kasih di sana besok. Mas Dedek besok tanggal 20 itu kalau nggak salah ngisi acara talk show di Festival Anggrek Vanda Tricolor. Nah, itu di situ. Nah, monggo yang Jogja gabung dong, join, atau di sekitarnya, atau yang luar kota mau liburan ke Jogja, pas banget. Akhir pekan ini tanggal 18 besok mulai pendaftaran kontesnya. 19 mulai acaranya, penjurian, pembukaan, dan selanjutnya sampai tanggal 22 bulan ini. Jadi ayo kita ke Jogja ketemuan, ada Mas Dedek juga, kita sama-sama kumpul di sana, ketemu di sana, ngobrol anggrek, ngomongin anggrek, barangkali dapat anggrek juga, hadiah dari panitia atau apa gitu. Mudah-mudahan, biasanya acara seperti itu ada banyak door prize-nya. Terus bisa beli-beli juga, saya nggak tahu ada berapa stand bursa yang buka ya, tapi ada bursanya. Jadi just join berburu anggrek di pameran besok tanggal 18 sampai 22. Nah, ini besok kesempatan saya ketemu sama Mas Dedek tanggal 20 besok ini, berarti 4 hari lagi ya. Kesempatan buat ketemu sama Mas Dedek, ngucapin terima kasih untuk kiriman-kiriman anggreknya. Ini luar biasa, spesiesan semua dan nggak kaleng-kaleng.
luar biasa cakep. Dan ini ada lagi Dendrobium trilamellatum, ini spesies juga Papua punya. Bunganya tuh ada wangi-wangi semerwingnya. Trilamellatum, trilamellatumnya dikasih ada 3 papan berbunga semua. Aku kudu ngomong apa? Luar biasa, cakep. Spesiesan semua. Mantap. Yang hibridnya kemarin aku dikasih Vanda-Vanda remaja. Kayak gini dikasih Vanda-Vanda remajaan ya. Ini juga ada nih. Ini kayaknya cakep ini. Luar biasa. Ini kalau Vanda-Vanda ini produk terbarunya Mas Dedek ya. Kalau Mas Dedek tuh biasanya terkenal di keritingannya, spesies hybrid tuh keritingannya terkenal banget dari Dedek Orchid Nursery. Nah yang terbaru ini Mas Dedek bikin kebun untuk produksi Vandaceus atau family Vanda apa sih? Bukan family ya, Vandaceus ya, kelompoknya Vanda lah. Ada Vanda, Renanthera, ada Arides, Rhynchostylis dan lain sebagainya. Nah itu sekarang Dedek Orchid Nursery lagi pengembangan, ngembangin sayapnya ke Vanda itu. Nah ini udah luar biasa, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan oh iya, ada satu lagi yang luar biasa, meskipun belum berbunga ya, tapi ini cakep banget. Udah. Nih. Ya ini luar biasa banget. Aku nggak usah ngomong ID-nya apa. Dikasih kayak ginian, makin nggak bisa ngomong apa-apa. Dah, tebak aja sendiri yang ini ID-nya apa. Tuh. Kelihatan tuh dari tipe tanaman, daun, warnanya. Gak bisa ngomong apa-apa. Ayo, gimana cara aku bales kayak gini? Ampun, ampun Mas Dedek. Keren nih. Luar biasa Dedek Orchid Nursery. Mudah-mudahan makin sukses, makin lancar bisnisnya. Doakan juga hal yang sama buat kita ya, teman-teman yang lagi belajar, yang lagi belajar jalan, belajar berdiri kayak saya. Ini sosok kayak Mas Dedek ini membantu banget, menyemangati kita. Pokoknya bantuannya Mas Dedek banyak. Oh iya, ada satu lagi spesies itu di situ. Belum bunga, tapi spesies yang juga aku suka, Dendrobium leporinum. Rimbun, nempel di papan. Dah, pokoknya luar biasa deh. Yang ini monggo teman-teman di komen ya. Ini kira-kira ID-nya apa, kira-kira harganya berapa, sekian ini. Cakep. Dah, habis kata-kataku buat Dedek Orchid Nursery, buat Mas Dedek. Pokoknya luar biasa. Sehat selalu Mas Dedek dan teman-teman timnya di sana. Nah oke sahabat, kayak gitu video kali ini. Ucapan terima kasih buat Mas Dedek, buat Dedek Orchid Nursery atas kirimannya yang luar biasa. Gusti Allah yang bales, kata orang-orang ya. Karena ini luar biasa sih, sumpah. Ucapan terima kasih rasanya nggak cukup, tapi ya cuman itu yang bisa saya lakukan. Luar biasa nih.
Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Dedek dan timnya yang udah ngirimin bingkisan begitu banyak ini. Nggak tahu dalam rangka apa. Kejutan, ya, benar-benar kejutan karena nggak ada hal apapun tiba-tiba dikirimin segini banyak. Anggrek spesies yang lagi berbunga, ada yang remajanya juga, ada yang dewasa rimbun, ada tadi yang hibrid. Luar biasa. Oke, terima kasih buat sahabat anggrekku semua yang udah ngikutin video aku, channel aku. Yang baru-baru gabung jangan lupa di subscribe, di like videonya, tonton videonya ya. Jangan di skip dong, tonton aja. Banyak video aku yang pendek-pendek, jangan di skip, tonton aja sampai selesai gitu ya. Barangkali bermanfaat. Terus kalau bermanfaat jangan lupa di share ke teman-temannya, di share ke media sosial sahabat anggrekku semua, biar manfaatnya menyebar ke penjuru dunia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam periutan.